Ini kita baru ke Ronde Alcateri. Jangan kaget kalau gangnya sempit. Tuh rumahnya yang di ujung sana itu. Ini cikal bakal Rumbi Alcateri. Wah, semua anak cucu menantu buka itu semua berawal dari Tante Guat ini. Iya. Masih awet muda ya. Ada usia berapa Tante? 86. Wah. 86 masih sehat. Puji Tuhan loh itu. Puji itu Tuhan. Sudah satu karunia. Puji Tuhan. Wah, masih gitu. Sudah senang sekali. Ini masih bisa ngomong nyambung. Enggak ngaco enggak. Pikun. Kalau ya. Lupa banyak. Oke, okay. Yo, ini sudah kenalan ya. Iya. Kita sekarang baru makan Rumbi di Alcateri, tapi yang jalan Alcateri. Yang tadi kita masuk gang itu. Nih, Rumbinya ada dua. Gula Jawa sama gula pasir. Tapi isinya sama nih. Isinya sama. Warnanya yang lain, rasanya lain. Ini gula Jawa, ini gula pasir. Kemudian kalau kurang pedes, ini ada tambahan jahe. Jadi kita bisa menyesuaikan selera kita. Oke, kita coba ya. Ini dulu ya. Ini dalamnya isinya kacang. Ini isinya kacang, kita coba ya. Ini supaya tahu. Oke. Tuh, isinya kacang. Ini isinya kacang. Oke. Tuh. Ini sini. Ini isinya kacang. Kita akan coba ya. Pada saat di lunak, kacangnya segera terus cerkup banget. Sekarang kita coba yang ini. Isinya sama dengan yang tadi, tapi ini kuahnya yang lain. Kalau ini lebih ramah. Jika dingin-dingin, cocok makan yang hangat. Oke, kita di sini kita nyoba santap Rumbi Alcateri yang punya Tante Guat.